Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Mas Nu dari Pondok Imigrasi Indonesia. Buat sahabat semua yang sudah subscribe di channel kesayangan ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang belum subscribe, Anda nanti silahkan tekan tombol subscribe di tengah ini, dan juga Anda bisa tekan loncengnya. Kenapa? Agar ketika saya upload video-video terbaru, Anda langsung mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi. Baik sahabatku semua, di kesempatan kali ini saya juga ucapkan beribu terima kasih sekali lagi buat Anda yang sudah terdaftar di pelatihan jarak jauh untuk materi hipnosis, hipnoterapi, magnetis, kendam, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini, saya Mas Nu akan memberikan sebuah rahasia kepada Anda tentang rahasia magnetis pikiran. Apa itu sih magnetis pikiran? Jadi begini teman-teman, sahabatku semua, selama manusia masih hidup, ya, selama ada kehidupan di muka bumi ini, selalu ada hukum-hukum semesta, hukum-hukum yang sudah dibuat oleh Tuhan kepada makhluk ciptaannya. Salah satu hukum adalah bagaimana kita menggunakan pikiran kita. Anda tentu yang sudah mengikuti channel saya yang sudah lama sudah paham bahwa ada yang disebut dengan hukum tarik-menarik, ya, atau law of attraction. Nah, sampai detik ini hukum tersebut belum direvisi, artinya masih berlaku. Pikiran manusia ini begitu uniknya, teman-temanku, sahabatku semua. Jadi apa yang kita pikirkan, baik itu yang kita pikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, itu akan menjadi realita atau kenyataan dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya, jika Anda memikirkan hal-hal yang baik, yang positif, bergembira, dan lain-lain, juga akan menjadi sebuah kenyataan atau realita dalam kehidupan Anda. Karena pikiran itu menarik menjadi sebuah realita atau membuat seperti magnet dalam kehidupan kita. Perlu Anda ketahui semua betapa pentingnya kita ini menjaga pikiran kita. Sangat-sangat penting. Karena ketika Anda ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang damai, yang tenang, diawali dari pikiran. Berulang kali saya sampaikan bahwa pikiran itu melahirkan sebuah perkataan atau ucapan. Sebuah ucapan akan melahirkan sebuah tindakan. Tindakan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadikan sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan yang dilakukan terus-menerus akan membentuk sebuah karakter. Karakter inilah yang akan menjadi penentu kehidupan Anda, apakah menjadi baik atau menjadi tidak baik. Jadi, ketika Anda paham bahwa pikiran ini menarik menjadi sebuah realita, Anda mulai saat ini dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, Anda harus berani untuk memilih berpikir positif, berpikir yang baik-baik saja, karena itu akan menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan Anda. Ada sebuah cerita menarik. Ketika ada orang tua yang jauh dari pasangan orang tua yang kehidupannya damai sekali, tenteram sekali. Pasangan orang tua tersebut hidup sangat bahagia. Anak-anaknya sudah dewasa, anaknya sudah berumah tangga, bahkan punya banyak cucu. Anak-anaknya hidup di luar kota. Namun pasangan kedua orang tersebut bisa menikmati kehidupan mereka berdua dengan sangat damai, sangat bahagia, hari demi hari dilalui bersama, hanya berdua. Hingga suatu ketika ada seorang tetangganya yang datang ke rumah orang tua tersebut. Ketika dia bertamu, ngobrol, basa-basi, lalu sang tetangga menanyakan, "Bagaimana kabarmu?" "Kami hidup bahagia, Alhamdulillah."
Saya dan pasangan saya walaupun sudah tua sangat menikmati kehidupan kami, sungguh-sungguh sangat bahagia. Kami sangat bersuka cita, kami dalam kehidupan yang damai. Lalu tetangga itu lalu bertanya, apakah anak-anakmu pernah menguji kamu? Ya, cuman karena anak-anak saya ada di luar kota, maka tidak setiap waktu bisa berkunjung ke rumah di sini. Paling tidak ya 2 bulan, 3 bulan sekali baru bisa berkunjung, karena memang tinggalnya jauh dari rumah ini. Lalu sang tetangga menanggapi lagi, loh kok begitu? Dawang anak saya aja walaupun jauh masih disempatkan kok setiap minggu dia berkunjung ke rumah. Itu kalau anak saya begitu, dia sering mengunjungi saya. Nah, sang tetangga memberikan banyak cerita kepada kedua pasangan orang tua tadi. Ketika sang tetangga pulang, maka kedua orang tua tadi merenung. Mereka berkata, oh iya ya, kenapa ya anak kita kok enggak seperti anaknya ibu tadi ya, yang menyempatkan waktu mengunjungi orang tuanya. Hingga akhirnya mereka pikiran mulai gelisah, mulai tidak tenang. Mereka akhirnya lama-kelamaan karena memikirkan anaknya kok tidak seperti anak tetangganya tadi yang sering berkunjung, lama-lama mereka jatuh sakit. Oke, dari cerita ini bisa Anda petik hikmahnya bahwa kita harus berhati-hati dengan pikiran kita. Kita harus pandai mengelola pikiran kita. Kedua orang tua tadi yang sebelumnya hidup sangat bahagia tanpa masalah walaupun anaknya lama berkunjung, bisa 1 tahun sekali bahkan, atau 1 tahun 2 kali, mereka tidak ada masalah. Gara-gara ada omongan yang tidak baik dari tetangganya yang mengatakan, membandingkan anaknya dia dengan anaknya kedua orang tua tersebut, dia terpengaruh, merasa tidak dicintai anaknya, merasa anaknya perhatiannya kurang dan lain-lain, yang mengakibatkan pikirannya menjadi sedih, menjadi tidak bahagia. Apa yang bisa disimpulkan dari cerita tersebut? 1, jangan terpengaruh hal-hal yang bisa membuat kita sedih, yang kita bisa bahagia, bisa menciptakan bahagia sendiri, nikmati. Seharusnya kedua orang tua tadi tidak terpengaruh dengan cerita tetangganya tadi yang baru datang yang menceritakan anaknya, karena sebelumnya dia tidak ada masalah, hidupnya bahagia, tidak ada masalah gitu loh. Hanya gara-gara dia terpengaruh sugesti dari tetangganya tadi, malah dia jatuh sakit ya, jadi bersedih hati dan lain-lain. Ingat, pikiran itu adalah raja di dalam tubuh kita atau ratu di dalam tubuh kita. Kalau pikiran kita baik, maka kita bisa memerintahkan seluruh anggota tubuh kita dengan baik. Ingat, seperti di awal saya sampaikan, pikiran ini adalah sebuah magnet. Apa yang kita pikirkan, baik itu yang jelek-jelek, yang tidak baik, akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya, jika kita berpikir hal-hal yang baik, hal-hal yang bahagia, hal-hal yang menyenangkan, itu pun juga akan menarik menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Saya sendiri pribadi setiap hari berlatih dan terus berlatih untuk berpikir yang baik, tidak peduli omongan orang lain. Mau digunjing orang lain, mau dikatakan jelek, tidak ada masalah buat saya, karena saya tidak mau terpengaruh atau tersugesti dengan hal-hal yang negatif. Saya tetap menjaga pikiran saya. Itu yang saya lakukan dengan istri saya. Harapan saya dan istri saya adalah hidup bahagia, tidak peduli omongan kanan kiri yang mengatakan bla bla bla, menjelek-jelekan saya kah atau menjelek-jelekan istri saya kah. Jangan ambil pusing, kita yang menentukan bahagia kita. Mereka boleh berkata apapun silahkan, gak ada ngaruh di dalam kehidupan kami. Itu pun yang Anda harus lakukan, kawan-kawanku semua, sahabatku semua.
Anda berhak untuk bahagia, karena Anda sendiri yang menciptakan kebahagiaan. Anda berhak untuk memilih berpikir positif, karena nanti akan menjadi nyata dalam kehidupan Anda. Lebih baik Anda berpikir yang baik-baik. Kalau belum punya apa, bagaimana kita mendapatkan, misal hari ini kalau belum ada sepeda motor, oke, berpikir positif bagaimana mendapatkannya. Setelah dapat, ditambah lagi, kita kok belum punya rumah, nah berpikir positif agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Setelah lagi, kalau belum ada mobil ya kayaknya musim hujan, berpikir yang positif, nanti kita akan mendapatkannya juga. Jangan sebaliknya, kita berpikir negatif itu akan menghancurkan kita secara fisik, jatuh sakit ya, menjadi berantakan semuanya. Terima kasih. Semoga video singkat ini membuat Anda semakin terbuka wawasannya, terbuka mindsetnya. Hati-hati menjaga pikiran. Rahasia pikiran adalah menarik. Menarik artinya dia akan menarik hal yang baik atau menarik hal yang buruk, tergantung apa yang kita pikirkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hormat dari saya Mas Nuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap senyum dan salam bahagia.